keluar terus dah, pusing juga guys. Ke base, datang ke mid, nguar, mati. Ke base lagi, datang ke mid, nguar, mati. Apa ini game? Okay guys, welcome back to my guys. Esmeralda itu hero yang wajib di ban guys ya. Ini hero berpotensi meng-comeback lawan. Okay. Ini kalau yang pakai jago, gue bakal pakai ini sih guys, bakal pakai Kufra. Udah lama nggak pakai Kufra, kangen juga cu. Sakit, iya lagi lumayan. Lumayan gak enak body. Thank you guys follow-nya guys ya. Jangan lupa buat yang belum follow, di follow supaya nanti kalau misalkan gue live streaming kalian dapat notifikasinya guys. Oke. Okay. The one and only yo live stream di Nimo TV. Nggak ada LG yang lain. Maksudnya LG cuma live di Nimo TV, nggak ada di YouTube, Facebook. Di Facebook biasanya banyak reuploader, bukan reuploader juga sih, restreamer. Aneh tapi nyata. Kita pakai emblem tenacity biar bisa tahan lama guys. Pakai skin Apophis. Nggak punya gue skin. Gak punya gua skin epic Kufra guys. Wah ini Axis ya, jangan-jangan tim Axis guys ya. Axis Malaysia. Iya. Soalnya ada Lexia, Lexia ini. Lexia ini jago guys. Ban pemain link dia. Oke. Okay. Serius dulu guys, nggak baca komen. Ada Hilda lagi di situ. Ada ibu-ibu guys. Semakin gila. RSG Malay. Oh ya, yeah. Oh iya, yeah. Resurgence Malay guys ya. Gila kalian diam-diam update banget tentang Mobile Legends eSport ya. Thank you informasinya guys. Mereka semangat banget nih. Mereka emang ikut M2 guys ya. Kita aja gak ikut M2 gak semangat guys. Ada retri kan harusnya ini si Maiden, Crystal Maiden. Gak bisa dipencet sekarang title di loading screen. Iya guys, makin semangat aja orang-orang pakai fake DPS. Soalnya nggak bisa ketahuan dia asalnya dari mana Supreme-nya. Flicker Chang E menit 3.40. Kita balik dulu guys ya, darah kita sekarat. Ini kita gimana kabarnya? Baik-baik saja sepertinya di sana. Bisa turtle nih, gila menit 2 udah ada turtle ya di meta sekarang. Pelek banget, pelek banget. Sakit amat disembur begitu doang. Iya, yeah, kita cuman berdua ternyata, musuhnya bertiga. Selamat gak sih gua? Ya. Nice banget sih, rata sih mereka harusnya. Musuhnya gila, memberikan perlawanan yang sangat-sangat berlawan guys. Gue gak bisa bunuh barat sih jujurnya, gue main di side aja apa main sama Lunox. Oh iya guys, gue mendekatkan diri sama Lunox dulu aja guys. Gile, orang ngapain kalian? Balik sih. Gila, Lunoxnya pemberani banget guys. Flicker dia meluncur. Terobos aja anjing. Ya ampun. Aduh dimakan dong, fix mati. Kari, tidak kari. War terus dah, pusing juga guys. Ke base,
datang ke mid, nguar, mati. Ke base lagi, datang ke mid, nguar, mati. Apa ini game, guys? Gak ada seni-seni. Bukan seni dong. Seninya gak ada, guys. Pusing juga pala gua. Game apa ini, guys? Tawuran terus. Buset dah, pentolan semua emang susah. Harus culik canggihnya. First things we need to do is kidnap this child so we can actually pressuring their mid lane. And this one kena. Mantap selur, mati. Mati kau. Mati kau. Kontil dimakan aja gua terus. Ih, mati gak sih? Mati juga tuh kaditanya. Nah. Gila, 6 menit 15-15 gitu ya. Game-nya game perang ini, guys. Ini kalau dilihat-lihat genrenya mirip kayak game FPS, guys ya. Jadi abis mati hidup, perang lagi, mati hidup, perang lagi. Gak ada farming-nya. Pokoknya ini kalau kaditanya blunder kita yang menang, kalau kaditanya pinter kita yang kalah. Apa-apaan ini? Woi, my Pela, my friends, my family. Matiin aja nih bocah kecil. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Harus balik dulu, guys. Masih dengan perang yang sangat-sangat amat-amat panjang banget. Tapi ini yang diuntungin kita sih, guys. Soalnya hari kita masih strong, sedangkan mereka jungler barat udah mati. GGG Maiden. Maiden. Kayak nama cewek sih. Victim Maiden. Ya, iya benar, guys ya. Ayo. Kagak kena, guys. Lupa, udah pendek. Dimakan dong gua. Ampun. Om, ngapain om? Om, ngapain om? Gas. Aduh, kaki gua kesemutan, guys. Aduh, yang dapat buffnya sange. Pokoknya gua nggak bakal loncat kalau di situ nggak ada Karita atau. Nah, ini udah buka sih pasifnya. Ah, ini. Ya, gua pengen kenain Leomord-nya. Leomord-nya malah enggak kena, guys. Untuk mati. Wih, menang war kita. Mamam kamu. Bisa Lord. Attack the Lord. Telat mikir gua, harusnya tadi Leomord-nya bisa kena juga, guys. Cuman yang kena jadinya cuman Hilda doang ya tadi. Gak lihat. Ah, udah. Balik. Dihujani sejuta kerinduan daripada Chang'e di sana. Pulang dulu gak sih? Isi darah dulu biar kuat. Anjay. Minum obat, Jos. Minum obat lah. Maksud gua iya. Gua juga tahu minum obat kalau sakit, guys. Ya, apa-apaan nih? Pakai segala flicker duluan lagi dia. Balik sih. Mati sini lebih baratnya. Timur ke barat, selatan ke utara. Rafael lagi yang mati. Gas itu, wilayah hajar dong, teman-teman. Ya, kalian sih. Kamu hajar, gue padahal pengen cari Kak Dita ya dulu, guys. Wih, gila, gue kena. Yah, rusak. Hayo, mau kemana? Gue jadi penjaga gawang, guys, di sini, guys. Hayo, mau kemana kamu? Kena gampar, kan? Tapi teman gue ternyata gak bisa pull up, guys. Sayang sekali tidak dapat di follow up.
Tapi follow Instagram boleh sih. Ini ibarat kata ulti gua cooldown 30 detik, flicker dia 2 menit. 2 menit tuh 120 detik. Cuan, guys. Kalian tuh harus tahu tuh itu hitungan, tapi enggak apa-apa sih, guys. Nanti kalian kalau banyak tahu jadi jago mainnya. Enggak apa-apa, guys. Kalian komplain aja, kalian lihat kayak hal-hal kayak gitu kalian anggap bodoh aja, guys. Waduh, dimakan. Tapi bagus sih, gua jadi enggak kena ulti Chang'e sebentar. Bisa itu, bro. Aku selamat, teman-temanku selamat juga enggak? Anjing di retri barat, gimana sih perasaanmu? Diinjak-injak, guys. Aku selamat tapi tidak lama-lama, guys. Baratnya loh, semangat banget mau bunuh gua. Wih, menang kita, guys. Rata mereka. Bagus banget ini si Maiden Pikari ya, meng-counter si Lexia dan teman-temannya. Mantap seluruh. Lama gak pakai Kufra, guys ya. Masih dengan Silver Queen di sini. Susahnya dapat gold. Golden play button susah banget, guys.